Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dunia Netra. Sebelum lanjut ke videonya, di sini saya mau kasih tahu nih ke teman-teman semua. Kalau saat ini channel Dunia Netra bekerja sama dengan Bimbel Lentera Inklusif membuka program belajar komputer jarak jauh ya, atau online ataupun daring. Nah, jadi di Bimbel Lentera Inklusif kalian bisa mengikuti banyak program ya, karena di tahun ajaran 2021-2022 banyak program baru yang dibuka di Bimbel Lentera Inklusif. Nah, salah satunya adalah program Microsoft Office. Nah, yang mungkin kalian di sini ingin memperdalam ilmu Microsoft Office-nya ya, untuk mempersiapkan masuk ke dunia kerja ataupun ke dunia perkuliahan, bisa langsung daftar aja, nggak usah ragu-ragu di Bimbel Lentera Inklusif. Dan nanti kalian akan belajar langsung bersama saya di Bimbel Lentera Inklusif. Nah, lalu ada program-program apa lagi sih gitu ya yang dibuka di Bimbel Lentera Inklusif di tahun ajaran baru ini? So, silakan kalian bisa cek di kolom deskripsi video ini untuk mengetahui program-program apa saja yang terbaru di Bimbel Lentera Inklusif. So, buruan tunggu apa lagi? Daftarkan segera di Bimbel Lentera Inklusif. Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dunia Netra. Apa kabar sahabat Netra semua? Semoga dalam keadaan sehat ya, amin. Di video kali ini, saya ingin berbagi tutorial ataupun panduan singkat. Kali ini bagaimana cara pasang atau cara install NVDA Portable 2021. Ya, bagaimana cara pasang ataupun cara install NVDA Portable 2021 agar bisa permanen kita gunakan di laptop ataupun di PC untuk program Windows. Ya, mungkin di sini sedikit saya jelaskan apa sih program NVDA ini. Ya, mungkin bagi sahabat Netra yang belum tahu. Ya, jadi program NVDA ini adalah program screen reader ataupun pembaca layar yang biasanya digunakan untuk teman-teman tunanetra untuk menggunakan komputer ataupun laptopnya secara mandiri. Ya, jadi dengan program ini teman-teman tunanetra dapat menggunakan komputernya dan laptopnya secara mandiri untuk di program Windows. Nah, lalu di sini bagaimana cara install atau cara pasang NVDA Portable 2021? Tonton terus ya video ini sampai selesai. Sebelum menuju ke tutorial, kalian bisa dukung channel ini dengan cara klik like, comment, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Agar sahabat Netra semua tidak ketinggalan updatean video-video terbaru dari channel Dunia Netra. Baik, sekarang kita langsung saja menuju ke tutorialnya. Check it out! Baik, sahabat Netra. Nah, mungkin di sini kalian nih, bagi teman-teman tunanetra gitu ya, bagaimana sih gitu agar kita bisa menginstal program NVDA Portable ini secara mandiri ya. Nah, misalkan di laptop kalian ini belum ada screen reader JAWS gitu ya, ataupun screen reader NVDA-nya gitu ya, ketika kita ingin menginstal NVDA Portable ini. Nah, jadi kita bisa menggunakan atau mengaktifkan fitur narator ya, yang ada pada Windows laptop teman-teman di sini. Oke, nah di sini kita nyalakan dulu atau kita aktifkan terlebih dahulu untuk Windows naratornya. Nah, di sini untuk manualnya kalian bisa tekan start menu lalu ketik narator lalu tekan enter, atau kalian bisa gunakan shortcutnya, kalian bisa tekan tombol control Windows lalu enter ya. Jadi control Windows ditahan lalu tekan enter. Oke, di sini saya aktifkan untuk Windows naratornya. Desktop list, this PC. Oke, okay, nah di sini Windows naratornya sudah aktif. Nah, lalu sekarang bagaimana cara menginstalnya? Nah, di sini kalian tergantung menyimpannya di mana ya untuk program NVDA-nya. Oke, okay, di sini untuk program NVDA-nya masih saya simpan di
penyimpanan hard disk eksternal saya ya. Nah, di sini saya akan masuk terlebih dahulu ke sistem penyimpanan hard disk eksternal yang saya miliki. Microsoft this PC. This PC window folders tree view 3 desk document down music picture video local disk expanded collapse this PC 3D objects this OneDrive quick access this PC F Sofian F okay ini items view enter table item album data bib okay nah di sini kita cari filenya one end the portable 2021.zip okay. Nah, di sini masih terselimuti oleh atau terkompres oleh zip ya. Nah, di sini kita ekstrak terlebih dahulu untuk One end programnya ini 2021.zip. Ya. Oke, di sini masih .zip kita ekstrak. Bisa tekan tombol aplikasi atau klik kanan. Atau jika tidak ada tombol aplikasinya, kalian bisa menekan tombol shift lalu F10 ya. Oke, di sini saya tekan tombol aplikasi. Context. Oke, lalu panah bawah. Open, share with WinRAR. Okay. Menu item, scan WinRAR. Kiri WinRAR. Sofian, extract files. Ada extract menu file. Extract here. Extract here. Menu item. Oke, okay, kita menu. Pilih menu extract here ya. Extract here. Menu okay, setelah tekan aplikasi, kalian bisa panah bawah pilih menu extract here ya. Atau jika misalkan kalian di sini terdapat menu WinRAR, kalian masuk ke WinRAR submenunya terlebih dahulu. Extract here. Oke, okay, extract menu. Here. Di sini kalian bisa tekan enter. Background. Button Alt plus B F colon backslash 1 hyphen NVIDIA portable 2021.zip extracting okay. CS chartifs.cti 39% kita tunggu prosesnya sampai selesai ya. Background button Alt plus B 10%, 10% progress bar. Oke, kita tunggu terlebih dahulu. 11%, 11% progress bar. 12%, 12% progress bar. 13%, 13% progress bar. Okay. 20%, 20% progress bar. 27%. Sambil menunggu, silakan teman-teman jika menyaksikan ini, silakan diklik like. Progress jika bar. Yang belum subscribe, silakan diklik tombol subscribe-nya dan nyalakan loncengnya progress ya. Bar. 54% agar sahabat netra semua di sini tidak ketinggalan progress bar. 63% dan progress bar 72% 72% progress bar 82% 82% progress bar 90% 90% progress bar 98% 98% progress bar. 9 Sofian F window item. Baik, sahabat netra. Nah, setelah proses extractingnya selesai gitu ya. Nah, di sini kalian cari saja folder yang memang sudah berhasil kita extract ya. Nah, di sini saya cari terlebih dahulu untuk foldernya. One NVDA portable vocalizer.zip. Oke, bukan 12. Yang ini. One NVDA portable 2021. Oke, okay, nah ini ya, tidak ada .zip-nya atau RAR-nya lagi ya. One NVDA portable 2021. Oke. Okay. Nah, lalu sekarang bagaimana cara kita bisa menggunakan NVDA portable-nya lalu menginstalnya? Nah, tentunya di sini kalian masuk terlebih dahulu ke dalam folder NVDA-nya yang sudah kalian ekstrak. Items okay. View, enter, enter table item. Oke, okay, setelah itu kalian bisa tekan huruf N. N. NVDA.exe. Oke, okay, NVDA.exe ya. Nah, jika kalian di sini tipe filenya belum kalian tampilkan, pasti akan namanya NVDA saja ya, tidak ada .exe-nya. MSV NVDA.exe. Oke, okay, ini ya NVDA.exe. Jadi setelah kalian sudah masuk ke dalam folder NVDA portable-nya, ya, lalu kalian bisa tekan huruf N sampai screen reader ataupun Windows Narrator berbicara NVDA.exe ya. Lalu kalian bisa tekan enter di sini. Oke. Kita tunggu dulu. Loading NVDA, please wait. Oke, nah di sini untuk NVDA portable-nya sudah aktif. Desktop list, this PC.
14. Oke, okay, nah di sini kan suaranya beradu nih ya sahabat netra ya. Nah di sini kita nonaktifkan aja untuk Windows naratornya. Kalian bisa tekan tombol Control Windows Enter kembali ya. Control Windows Enter, Control Windows tahan lalu Enter. Exiting narrator. Oke, okay, exiting narrator. Google Chrome 15. Nah di sini NVDA-nya sudah aktif. Namun di sini yang aktif adalah NVDA Portable ya, belum kita pasang atau belum kita install. Jadi ketika laptopnya kita matikan, otomatis NVDA-nya nanti akan mati lagi ya, gitu. Jadi kita harus mengaktifkan kembali melalui folder NVDA Portable-nya ya. Nah, di sini bagaimana cara installnya? Kalian bisa tekan tombol Insert N atau Caps Lock N ya. Kalian bisa tekan tombol Caps Lock N atau Insert N ya, untuk menu NVDA atau membuka menu NVDA ya. NVDA menu. Oke, NVDA menu. Kalian panah bawah. References sub menu. References. Tools sub menu. Tools. Lalu kalian panah kanan. View lock V. Oke, view. Nah, lalu di sini kalian panah bawah, pilih install NVDA. Speech Braille Python Conf Manager Create Install NVDA E. Oke, ini ya, install NVDA. Kalian bisa tekan enter di sini. Install NVDA dialog to install NVDA to your hard drive. Please press the continue button. Options grouping. Use NVDA othering sign does in checkbox checked. Oke, di sini kita tekan tab lagi. Tab. Create desktop icon and shortcut key left parent. Control plus alt plus and right parent. Checkbox checked. Oke, checkbox check sudah ya, biarkan saja. Tab. Copy portable configuration to current user account. Checkbox not checked. Nah, di sini masih not checked. Kita centang, kita tekan spasi ya. Space check. Oke, sudah cek, sudah tercentang, lalu kita tekan tab. Tab. Continue button. Ada menu continue button, kita tekan enter di sini. Desk installing NVDA dialog. Please wait while NVDA is being installed. Please wait. 0%. Oke, nah di sini kita tunggu sampai proses pemasangannya selesai ya. Please wait. Kita tunggu dulu. Nanti setelah ini kita atur ya agar bisa restart otomatis ya. Jadi ketika laptop kalian restart atau kalian matikan, nanti ketika kalian hidupkan kembali laptopnya akan otomatis NVDA-nya aktif. Oke, kita tunggu dulu. Please wait. Please wait. Oke, kita tunggu. Oke, buat kalian nih yang belum klik like, silakan bisa diklik tombol like-nya terlebih dahulu dan subscribe-nya ya, dan jangan lupa juga please nyalakan loncengnya agar channel Dunia Netra semakin berkembang ke depannya. Yang sudah like dan subscribe, kembali lagi saya ucapkan terima kasih. Please wait. Success dialog successfully installed NVDA. Please press OK to start the installed copy. OK button. Oke, okay, nah di sini keterangannya sudah sukses ya untuk install NVDA-nya. Oke, okay, di sini ada OK button, kita langsung enter aja. Enter. Oke. Okay. Loading okay. NVDA. Otomatis. Please wait. Untuk NVDA-nya merestart ya. Desktop list. Oke. Okay. Nah, sekarang yang sudah saya gunakan adalah NVDA permanen ya. Karena NVDA portable-nya sudah saya install. Nah, sekarang bagaimana cara settingnya gitu ya. Agar ketika laptopnya kita matikan lalu kita hidupkan kembali, itu akan langsung aktif ya NVDA-nya. Nah, di sini kalian bisa tekan tombol Insert N lagi atau Caps Lock N ya. Caps Lock dengan huruf N. NVDA menu. NVDA menu, panah bawah. Preferences sub menu P. Preferences, panah kanan. Settings S. Setting Enter. NVDA settings colon general left parent. Oke, general kita tekan tab. Tab. General property page. NVDA language left parent. Tab lagi. Save configuration when exiting NVDA checkbox checked. Ini biarkan saja cek. Show accept options when exiting NVDA checkbox not checked. Oke. Okay. Di sini boleh kalian centang atau tidak ya, kalau saya tidak. Jadi ketika saya tekan insert key langsung mati ya untuk NVDA-nya. Jadi tidak ada native untuk ingin restart atau ingin exit gitu ya. Kita tap lagi. Tap. Play sounds when starting or exiting NVDA checkbox checked. Kita tap lagi. Logging level colon combo box info colap set. Okay, tap lagi. Start NVDA after sign in checkbox not checked. Alt plus nah, A. Nah, di sini ya. Load up. Start NVDA after sign in checkbox not. Oke, okay, start NVDA after sign in checkbox not checked. Di sini kita centang, tekan spasi. Space checked. Oke, okay, sudah cek ya. Lalu kita tekan tab aja. Tap.
use NVDA the ring sign does in left parent, requires administrator privileges right parent, checkbox checked. Tap use lagi. Currently saved settings the ring sign does in and on secure screens left parent, requires administrator privileges right parent, button. Tap automatically check for updates to NVDA checkbox checked. Oke, di sini check for update-nya biarkan otomatis. Tap. Notify for tap. Allow the tap. Oke, okay button. Oke, tap aja sampai oke okay button lalu kalian tekan enter. Desktop list. Google Chrome 15 of 18. Oke, okay, selesai sahabat netra. Nah, seperti itu ya sahabat netra, bagaimana cara install atau cara pasang program NVDA Portable 2021 agar bisa permanen kita gunakan di laptop ataupun di PC. Semoga tutorial kali ini dapat dipahami dan bisa bermanfaat. Kurang lebihnya, saya mohon maaf. Saya Sofyan Sukmana pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia Netra, disabilitas berkarya. Terima kasih sudah menonton videonya sampai selesai. Dukung channel ini dengan cara klik like, komen, subscribe, dan share. Saya Sofyan Sukmana pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia Netra, disabilitas berkarya.